Kata Syekh Sa'id Kamali yang syarah hadis ni, dia kata solat ni memang besar sungguh. Dalam kehidupan kita, kalau kita tengok lima rukun Islam ni, syahadah sekali ya, yang wajib pun. Haji, haji pun sekali seumur hidup juga. Zakat, setahun sekali. Habis sangat kalau zakat. Pertanian, ikut musim kita tuai lah. Lagi, puasa pun setahun sekali juga. Tapi solat, solat tiap-tiap hari. Sehari lima kali. Kemudian, Syekh Sa'id Kamali, dia kira tuan-tuan. Dia ajak kita kira. Ini awak balik pada sana orang tuan-tuan. Dia kata, kalau kita kira surah Fatihah saja, pahala kita dapat banyak mana? Bayar ni. Pahala salat ni, kalau kita kira setahun dia, melebihi daripada amalan-amalan lain 40 tahun. Dia punya ganjaran besar kita setiap kali kita salat. Dia kata, kalau kita kira surah Fatihah cukup. Surah Fatihah ni, para ulama ada berbeza pendapat sikit tentang jumlah huruf dalam surah Fatihah. Pendapat pertama, 113 huruf dalam suratul Fatihah. Pendapat kedua, 123. Ambillah mana-mana satu. Tapi saya tak pasti sebab saya tak kira. Saya tak pasti termasuk bismillah ataupun tidak. Sebab sebahagian madhab tidak menganggap bismillah itu sebahagian daripada suratul Fatihah. Nah, kita ambil hak paling banyak lah. 123 perkataan. Nak buka perkataan apa? Huruf. Ha, 123 huruf. 123 huruf. Sehari kita baca sekurang-kurangnya Fatihah 17 kali. Mana kali dengan 17? Dia ada 2091. Satu huruf berapa pahala? Minimum 10. Satu huruf Quran kita baca 10 pahala kita akan dapat. Alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kali 10 kita akan dapat 20,910. Ni paling sikit ni. Setahun berapa hari? Kali 365 hari. 7,632,150. Kalau sembahyang jemaah tuan-tuan, kali berapa pula? Kali 27. Allah bagi ada 206 juta lebih. Kalau 40 tahun, katalah kita balik umur 15 tahun lelaki ni, meninggal umur awal 60 lah, 60 mana 45 tahun. Ha, kali 45 tahun kita sembahyang, Allah hilang dah dah kan. Kali lagi 123 kali dengan 17 kali dengan 10 kali dengan 27 kali dengan 365 kali dengan 45 tahun. Ish, tak tahu saya nak baca apa, tak pernah reti. Jadi setiap kali sembahyang Fatihah sahaja pahalanya sangat banyak. Tak kira lagi takbiratul ihram. Tak kira lagi kita baca doa iftitah surah. Lagi panjang surah kita baca khususnya dalam sembahyang sunat, lagi banyak pahala. Sebab tu ulama-ulama madzhab Syafi'i kita tuan-tuan menyatakan bahawa semayang kita, semayang-semayang sunat, semayang malam kita, yang afdalnya ialah tulul qunut. Semayang berdiri lama. Yang ni bacaan surah kita tu lagi panjang, lagi afdal. Nak banding dengan kasratul raka'at, kita perbanyak raka'at semayang 200 raka'at. Dengan semayang panjang tu, itu lagi banyak pahala. Sebab apa? Pahala bacaan itu sangat banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukuk pahala, i'tidal pahala lain pula.
Sujud pahala lain pula. Duduk antara dua sujud lain pula. Semuanya tu tuan-tuan menggambarkan betapa pentingnya ibadat solat dalam kehidupan kita. Jadi kalaulah kita boleh ambil apa pesanan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni untuk sekurang-kurangnya untuk kita dan juga anak-anak kita, untuk kita menghargai ibadat solat sebab pahala banyak yang amat-amat sana. Semayang-semayang sunat. Bak ambil berat. Supaya kita rasa hak ni benar besar dalam agama kita tuan-tuan. Okeylah. Kita sambung tuan-tuan kuliah kita. Pokoknya saya